Karena Bersama. Sebelumnya mungkin Dita punya proyek-proyek lain gitu ya. Kali ini khusus yaitu kolaborasi antara musik kontemporer dan juga musik etnik. Tentunya ini adalah salah satu persembahan dari Bintang untuk memberikan suasana yang baru, karena Bintang juga merubah sedikit logonya dan juga merubah yang namanya tagline-nya. Jadi supaya sahabat-sahabat Bintang ngerasain perubahannya, kita punya proyek yang luar biasa di tahun 2017 ini, yaitu kolaborasi dari musik kontemporer dan juga musik etnik. Itu dia ya. Tertantang karena ada banyak batasan instrumen antara musik etnis dan musik apa ya kontemporer kayak kita ini gitu buat digabungin. Nah, mungkin benturan paling menantang itu ada di chord-chordnya yang kita pakai itu nggak selalu bisa dipakai dengan instrumen si musisi etnis di sini si Kocapi gitu. Begitu kita ganti chord, mungkin dia harus nyetel lagi gitu. Kita harus mungkin running waktu lah gitu. Kurang lebih di situ sih yang perlu dieksplor, bagaimana kita mencari celah jadi musik modern dan tradisi itu bisa sejalan. Acara yang dibuat Berbintang tuh keren banget, kalau bisa tiap bulan ada ya kali ya, dan kalau bisa nggak hanya musik aja, kayak mural atau yang art-art yang lainnya bisa masuk gitu. Collaboration Project 2017, sebuah proyek kolaborasi antara musik kontemporer dan juga etnik. Nah, kalau semalam yang hadir juga itu kita ada di Cirurgi Cafe. Tapi by the way ya, aku Vanessa, aku bakal temenin kalian sampai nanti di akhir acara dan kita bakal seru-seruan di sini. Tepuk tangan dulu dong, guys. Mana nih suaranya yang paling
musik jazz ataupun musik pop ataupun musik rock, blues bisa dikolaborasi dengan musik tradisional Sumatera Utara, di mana kami pun pernah memainkan musik-musik ini antara pop, reggae ataupun blues dengan ritme-ritme tradisi Toba seperti Taganding ataupun Suling dan Gendang Melayu. Soal tantangan bagi kami, ya jelas tertantang karena ini berguna untuk menunjukkan musik tradisi kita itu, yang dimana musik tradisi itu itulah identitas dari budaya kita. Nah, ini kesempatan yang sangat menarik buat kita untuk memperkenalkan juga, wah ini ternyata keren banget gitu loh. Dari yang kita lihat, audiensnya juga menyambut dengan saksama gitu ya. Lebih, ya maksudnya ada satu perubahan yang, wah ini dewasa nih, ini musik dewasa. Budaya Indonesia kan banyak tuh, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan Nelo Benji bisa berkolaborasi dengan segala suku dan budaya di Indonesia. Thank you Bir Bintang udah mau mampir ke outlet kita. Acaranya seru banget. Gue suka. Thank you. Bintang karena bersama.